dari Bowser of 13 Kaisar Pladiak Collection 98X Racing asal Depok. 09 Ahmad Wijaya dari 19 FVMX Hula Hulu asal Ciamis. 335 Riva Batur Rahman dari Samsung HS. Kali ini sudah diperlihatkan. Tinggalkan saja kami kita memasuki Thank you.
bersama hadir sekalian. Masih di sisa perjalanan 4 lap akhir. 4 lap akhir. 6 lap yang sudah terlewati kembali. Persaingan yang cukup ketat sekali sejak perebutan posisi kedua di mana posisi pertama. Wah, di air yang sudah mengamak dan dari RCC. Sangat baik sekali. Kita berangkat lagi. Kita juga.
Sejauh ini masih terlihat PKM Ardi Adon di posisi yang ketiga. Tiga pembalap terdepan menyisihkan di sisa perjalanan satu leg akhir. Bapak satu Hasan Ciamis berada di posisi yang keempat. Posisi kelima kita nantikan saja dengan rival satu Rahmat Setiawan. Ada Abang Yuda yang juga dari sisa perjalanan satu leg akhir. Posisi ketiga yang tepat oleh Ardi Adon hanya berjarak beberapa meter saja dengan di posisi pertama ditempati oleh 1DAR. 1DAR dari RCB Indramayu finish di posisi pertama. Sementara itu Ardi Adon finish di posisi ketiga. Adam Yuda berada di posisi keberapa ke Adam Yuda, dan masih kita nantikan rival Fatur Rahman dan M. Ridwan. Itulah hadirin sekalian, dimana hasil dari